Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 4. Langsung saja, lagu pertama yang kita pelajari di kelas 4 ini di semester 2 adalah Dutch Dance. 1, 2, 3. Untuk area bermain dari lagu Dutch Dance itu sederhana. Tangan kanan ada di G, G, A, B, C, D. Tangan kiri juga sama, G, A, B, C, D. Posisinya sama. Khusus tangan kiri nanti ada satu F sharp ya. Ada F sharp sini. Nah, kita mainkan F sharp. Dan ada satu sharp lagi yaitu C sharp. Nah, yang membuat lagu enak nanti diisi C sharp ini. Jadi hati-hati ya. Tangan kiri kita bertemu dua tus hitam, C sharp dan F sharp. Oke, kita lanjutkan ke notasi dari lagu Dutch Dance. Oke, untuk notasi lagu Dutch Dance kita pelajari tangan kanannya terlebih dahulu. Oke, hati-hati ya, kita pelajari per frase. Tangan kanan dulu. Nah, perhatikan frase pertama ini. 5 3 3. Nah, tapi 3 di sini staccato ya, pendek. Oke, dipendekkan. Diulangi dua kali. 5 3 3 5 3 3. Oke, kita lanjutkan lagi. 1 4 3. Nah, oke, kita ulangi lagi baris pertama. Tahan. Oke, nah sekarang agak panjang ya. Nah, ini 3 5 5 4 3 2 3 1 1 3 5 5 4 3 2 3 1 1. Kemudian closing bagian 1 2 3 2 5. Oke, kita lanjutkan ke baris ketiga. 4 2 2. Lanjut 3 1 1. Oke, hati-hati. Nah, ini agak panjang ya. Oke, agak panjang, ada 2 bar dan cepat. 4 3 2 3 4 2 3 1 3. Oke. Kemudian baris keempat kita ulangi lagi seperti baris ke pertama tadi ya. 5 3 3. Berikutnya staccatonya perhatikan. Closing bagian akhir 5 4 3 2 1. Ditahan 3 ketuk. Tidak lagi mainkan tangan kanan saja. 1 2 3. Hati-hati staccatonya. 4 3 2 3 4 3 3 1 3 5 3 3. Jump. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan tangan kiri. Pelajaran tangan kiri. Oke. Nah, polanya nanti sederhana kok ya dia. Nah, polanya nanti. Nah, ini kalau kita lihat di sini, oke. Hanya 5 1 1 5 1 1 ya. 5 1 1. Diulangi persis. Hati-hati staccatonya. Not pertama, not kedua ditahan, kemudian dilepaskan. Kemudian staccato. Dimainkan dua kali. 5 1 1 5 1 1. Dilanjutkan. 5 2 2. Kemudian kembali lagi. 5 1 1. Oke, hati-hati di baris kedua. Nah, di bagian ini. Nah, clinkingnya naik ke F sharp. 5 1 1. Kemudian turun lagi ke G. 5 1 1. Nah, ini sekarang 4-nya ditahan. 4 2 1. Nah, ini ditahan, tidak perlu diputus ya. 4 2 1. Kemudian baris ketiga naik lagi ke F sharp. 5 1 1. Turun ke G. 5 1 1. Naik lagi ke F sharp. 5 1 1. Turun lagi ke G. 5 1 1. Oke, baris terakhir. Nah, ini 5 1 1 diulangi dua kali. 5 1 1 5 1 1. Closing hati-hati. F sharp 5 1 2 3 and 5. Kita ulangi lagi tangan kirinya saja. Naik F sharp, C
F sharp, G, G, F sharp closing, 2, 3, and 5. Okay. Sekarang Pak Inka memainkan dua tangan pada tempo lambat. 1, 2, 3. Perhatikan artikulasinya. Oke, selamat belajar anak-anak.